Adakah Anda ingin bercuti di pantai dan pulau? Atau adakah Anda peminat aktiviti luar? Adakah Anda ingin melihat monumen dan bangunan bersejarah? Anda ingin merasai makanan tempatan yang lazat dan asli? Atau mungkin Anda kaki membeli belah dan menggemari barangan berjenama yang berkualiti tinggi dan terkenal dengan harga yang murah? Anda mahu semua ini apabila Anda ingin bercuti. Tidak perlu risau kerana sebuah negeri di selatan semenanjung Malaysia menyediakan segalanya untuk anda. Johor Darul Takzim, negeri yang kini pesat membangun, kaya dengan pelbagai keunikan dan tarikan pelancong. Dalam video ini kami menyenaraikan 10 tempat menarik di Johor untuk panduan percutian ke sana nanti. 1. Air Hitam, Batu Pahat. Sesiapa yang tidak tahu tempat ini? Terkenal dengan kerepeknya yang lazat, Air Hitam turut menjual makanan ringan lain seperti dodol, asam, dan pelbagai makanan tradisional lain. Bagi penggemar kerepek, anda boleh ke gerai Wak Man di mana anda berpeluang mencuba keenakan rasa kerepek tersebut sebelum anda membeli selain harga yang murah dan perkhidmatan yang sangat baik. Selain itu, bagi penggemar tembika, gerai-gerai di sini menjual pelbagai jenis reka bentuk tembika yang berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan. 2. Bazar Karat, Johor Bahru. Kepada peminat uptown atau pasar malam, anda boleh datang ke sini setiap hari. Kehidupan malam yang meriah di sini telah menarik perhatian penduduk tempatan dan warga Singapura untuk datang menikmati suasana di sini. Terdapat pelbagai jenis barangan yang dijual di sini antaranya baju dan seluar, cenderahati, kasut dan sandal, wangian dan banyak lagi. Bazar Karat ini menjadi tumpuan ramai kerana pengunjung boleh tawar-menawar apabila berurusan dengan penjual di sini. Sebagai alternatif, anda boleh berehat di gerai makanan yang terdapat di sekitar bazar sambil menghiburkan persembahan muzik jalanan yang berbakat. Dan bagi peminat barangan bandel dan rare, Bazar Karat pasti menjanjikan pengalaman berharga untuk anda mencari barangan pilihan anda. 3. JB City Square, Johor Bahru. Pusat beli belah yang terletak di tengah-tengah Johor itu mengandungi lebih 300 peruncit yang terdiri daripada barangan fashion, gerai makan dan pusat hiburan. JB City Square bukan sahaja menjadi tumpuan penduduk Johor Bahru untuk keluar pada hujung minggu, malah warga Singapura juga sentiasa datang ke sini untuk membeli belah. 4. Istana Bukit Serena, Johor Bahru. Merupakan istana diraja dan kediaman rasmi buat Sultan Johor sejak 1998, istana ini terletak di atas Bukit Serena dan boleh dilihat dari Danga Bay. Lanskap tamannya yang cantik selalu dijadikan tempat untuk upacara diraja. Di samping itu, Angkatan Tentera Johor bertugas untuk melindungi istana ini. Walaupun Istana Bukit Serena tidak dibuka untuk kunjungan awam, ramai yang gemar datang ke sini untuk bergambar dan melihat sendiri keindahan istana ini. 5. Bangunan Datuk Jaafar Mohamad. Bangunan Datuk Jaafar Mohamad adalah sebuah bangunan kerajaan dengan reka bentuk yang begitu mengagumkan. Tiada siapa dapat menyangka yang ianya adalah sebuah bangunan baru dan bukannya dari era klasik. Bangunan ini dibina hasil daripada inspirasi Istana Alhambra di Granada dengan sedikit olahan pengaruh Johor Melayu. Di belakang bangunan ini, turut terdapat sebuah kawasan taman dengan lanskap yang sangat menarik untuk anda yang suka berfotografi. 6. Dataran Penggaram, Batu Pahat. Juga dikenali sebagai Dataran Batu Pahat, dataran ini terkenal dengan mengadakan pelbagai perayaan sempena sambutan di Malaysia seperti Hari Kebangsaan, Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Penduduk tempatan juga gemar melawat monumen Batu Pahat yang kelihatan seperti batu yang diukir oleh sepasang tangan. Selain itu, penduduk tempatan juga sering berkunjung ke sini pada hari bekerja untuk berehat dan bersantai. Terdapat juga layang-layang di sini dan terdapat gerai makan di sekitar dataran. 7. Muzium Kota Tinggi. Muzium dua tingkat yang dibuka kepada orang awam pada tahun 2002 ini menyimpan pelbagai sejarah negeri Johor Darul Takzim. Pameran yang berasaskan zaman Kesultanan Johor Lama, muzium ini dibina di Kota Tinggi kerana daerah ini merupakan titik permulaan takhta pemerintahan Johor Lama sehingga sekarang.
Empat fase peristiwa menjadi konsep utama pameran di Museum Kota Tinggi. Museum ini menunjukkan bahan peninggalan tembikar lama, peralatan senjata dan muzik yang digunakan pada zaman dahulu dan bermacam-macam bahan sejarah yang lain. Dan yang paling menarik, pengunjung berpeluang merasai hidup pada zaman Kesultanan Johor lama dengan menghayati lukisan kanvas yang menceritakan kisah hidup orang zaman dahulu. 8. Taman Negara Endau Rompin, Mersing. Bagi peminat aktiviti lasak dan pencinta alam semula jadi, taman negara ini sudah pastinya berada dalam wishlist mereka. Berkeluasan sehingga 80,000 hektar, taman negara yang berkongsi dengan negeri Pahang ini merupakan taman negara kedua di Malaysia dan sangat kaya dengan flora dan fauna yang unik dan tersendiri. Haiwan seperti gajah, tapir, rusa dan harimau adalah antara binatang liar yang boleh didapati di sini. Di samping tarikan fauna, keunikan flora di sini seperti herba dan orkid menjadi kawasan tumpuan para pengkaji dan penyelidik untuk menginap di dalam hutan ini untuk berminggu-minggu. Untuk peminat aktiviti lasak, anda boleh melakukan jungle trekking dan berkhemah di dalam taman negara ini di samping mandi manda di air terjun yang terdapat di sini. 9. Kolam Air Panas Labis. Kolam Air Panas Labis merupakan tempat yang mesti dikunjungi sekiranya anda berada di Pekan Labis. Setiap hujung minggu, kolam ini dipenuhi dengan pengunjung dari dalam dan luar Labis kerana ingin merasai kehangatan air panas sambil berkelah bersama keluarga. Terletak kira-kira 11 km dari Pekan Labis, kawasan kolam air panas ini dibina dengan pelbagai kemudahan untuk pengunjung di samping memelihara kualiti air panas kolam ini untuk tujuan pelancongan. Purata suhu air panas di sini adalah sekitar 40 hingga 60 darjah Celsius. Jangan bimbang sekiranya anda terlihat warna air bertukar kehijauan kerana ia menandakan kehadiran beberapa elemen semula jadi seperti sulfur dan ia tidak berbahaya kepada manusia. Kolam-kolam yang dibina di sini menerima air panas utama yang dipam dari punca mata air. Terdapat 4 kolam yang besar, semakin dalam kolam ini, semakin tinggi suhu air panas. Nak lagi menarik, di kolam air panas ini ada jacuzzi. Anda boleh menyewa jacuzzi mengikut masa dengan kadar dari RM30 hingga RM50 sejam. 10. Taman Awam Hutan Bandar, Johor Bahru. Kawasan seluas 50 ekar ini adalah definisi taman hijau di bandar. Terletak hanya 1.5 km dari bandar Johor Bahru, kawasan rekreasi ini masih mengekalkan keindahan tamannya yang nyaman dan bersih. Kawasan tumpuan penduduk setempat terutamanya pada hujung minggu, taman ini sesuai untuk anda berehat bersama keluarga atau rakan-rakan. Terdapat kolam renang awam yang dibuka untuk kanak-kanak pada hujung minggu dan cuti umum. Anda boleh berjoging di sini mengelilingi taman dan tujuh tasik yang berjalan di seluruh taman. Dan bagi mereka yang ingin berkhemah di sini, bayaran yang dikenakan adalah sangat berpatutan dan meliputi kemudahan awam lain seperti surau, bilik air, dan lain-lain. Keistimewaan Johor Darul Takzim telah disenaraikan dalam video ini. Sebenarnya banyak lagi tarikan di sini yang tidak kami sertakan kerana tempat menarik di Johor ini sentiasa tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Kepesatan pembangunan di samping mengekalkan nilai tradisi memastikan khazanah di negeri Johor terus menarik pelancong sama ada dalam dan luar negara. Jadi, apa tunggu lagi? Kemas barang anda dan pergi ke selatan Malaysia. Anda pasti akan mengalami percutian yang tidak akan anda lupakan. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.